Pemirsa, dalam menjalani tes kesehatan kali ini, bakal Capres Jokowi terlihat menggunakan busana trendy saat tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dalam menjalani tes kesehatan kali ini, bakal calon Presiden Joko Widodo terlihat mengenakan busana trendy saat tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jokowi yang datang bersama bakal calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini terlihat mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih. Dengan gaya yang khas, lengan baju digulung hingga batas di bawah siku. Di kemeja Jokowi pun bertuliskan bersih, merakyat, kerja nyata. Kemeja ini pun dipadukan dengan celana jeans berwarna biru gelap beserta sepatu Keds. Putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep yang ikut mendampingi ayahnya mengatakan, busana yang dikenakan ayahnya itu bukan atas saran dari dirinya. Mas, tentang kemejanya Bapak, itu dari Mas Kaisang bukan? Ya, tanya yang desainernya. Tanya Bapak. Tanya Bapak, bukan saya. Kok saya di sini juga pakai, saya baru ngomong. Ikut nyaranin kostum Bapak hari ini enggak, Mas? Apa? Ikut nyaranin kostum Bapak hari ini enggak pakai baju? Bapak kan udah gaul. Jadi kayaknya millennials banget. Oh iyalah. Anaknya juga masih muda soalnya. Mas, sebelumnya, Jokowi juga mengenakan pakaian yang nyaris serupa saat mendaftar capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum pada Jumat lalu. Saat itu, Jokowi menggunakan kemeja putih yang bertulis hal yang sama, yakni bersih, merakyat, dan kerja nyata. Bahkan dengan siluet dirinya. Busana santai yang kasual dikenakan Jokowi ini dinilai mewakili generasi muda yang dijadikan sebagai target pemilih pada Presiden 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, seru juga nih ya, Steph ya. Bisa jadi ini akan menjadi tren tersendiri nih. Nanti betul banyak pendukungnya yang bikin tulisan bersih, merakyat, dan kerja nyata. Karena memang sepertinya apapun yang dipakai atau digunakan oleh Jokowi ini selalu viral dan selalu diikuti oleh masyarakat. Termasuk ya. Jaket bomber. Betul sekali.